Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini Mimin mau kasih tahu pada kalian tutorial PixelLab cara memberikan efek stroke pada tulisan di aplikasi PixelLab. Nah, baik, di sini kita buka dulu aplikasi PixelLab-nya ya. Nah, di sini saya tambahkan dulu teksnya terlebih dahulu. Saya tambahkan. Di sini saya ubah dulu bentuk teksnya. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan font pada tulisannya. Nah, jika sudah tulisannya sudah jadi, untuk menambahkan efek stroke pada tulisannya, silakan teman-teman klik saja pada teksnya seperti ini. Nah, setelah begini, maka akan muncul menu-menu seperti ini yang ada di bawah. Nah, coba kita klik dan akan muncul menu-menunya. Nah, setelah itu silakan sobatku geser dan cari stroke. Nah, yang ini silakan teman-teman klik saja. Setelah itu di sini kita aktifkan. Kemudian kita bisa ubah warna stroke-nya. Terserah teman-teman mau pilih warna yang mana. Di sini saya akan menggunakan warna yang putih saja. Nah, setelah itu di sini kita juga bisa mengubah size atau ukuran dari stroke-nya. Nah, seperti ini. Di sini saya pakai aja angka 10. Dan secara otomatis efek stroke pada tulisannya sudah jadi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian kalian bisa save atau simpan ke HP kalian. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi itu dia cara menambahkan efek stroke pada tulisan. Mungkin sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.